Taubat secara bahasa artinya rujuk kembali. Kalau secara istilah artinya kembali, artinya kembali dari maksiat menuju ke Terlalu banyak dalil Allah menyuruh kita untuk bertobat. Tadi telah kita sebutkan. Wa tubu ila jami'an bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah ibadah dan keutamaannya banyak. Di antaranya keutamaan taubat apa? Dicintai oleh Allah. Orang yang bertobat, orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi ibu-ibu, semakin seorang sering bertobat, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling beruntung di antaranya adalah orang yang paling banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsiran." Sungguh beruntung orang nanti di hari akhirat dia buka catatan amalnya, dia dapati banyak istighfarnya. Jadi kalau seorang sering bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, atubu ilaih. Setiap dia bersalah dia segera bertobat, segera dia setiap dia bersalah dia mengatakan astagfirullah. Maka ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah jauh-jauh, kita punya pegawai kalau setiap dia salah dia datang sama kita, bos saya salah kemarin. Kita senang atau tidak? Senang dia mengakui kesalahan. Kita punya istri kalau istri salah kemudian dia bilang, "Mas, saya kemarin salah. Saya senang atau tidak? Senang, tapi kalau istrinya ngeyel enggak -nge, mau mengaku salah ya. Kita jengkel ini istri kok enggak pernah salah sih rasanya. Yang salah suaminya terus ya. Maju-maju Ibu, tolong apa namanya? Yang di belakang biar dapat Sini lah. Maju lagi, ya. maju lagi. Jadi orang yang sering bertobat itu dicintai oleh Allah. Semakin banyak seorang bertobat, semakin dicintai oleh Allah. Makanya Jangan lupa, kalau ibu-ibu ada waktu reng, apa, kosong untuk zikir pagi petang, istighfar pagi seratus kali, sore seratus kali. Ya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga orang yang bertobat dimasukkan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian bertobat Allah akan ampuni dosa-dosa kalian apakah cuma sampai di situ titik jawabannya tidak masih ada lanjutannya bukan cuma diampuni dosa-dosa kata Allah jannatin anhar Allah masukkan kalian dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ternyata kalau orang bertobat bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus oleh Allah. Bonus apa? Surga. Dan ini diantara karomnya Allah di antara begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara tentang manusia tidak ada ya, atau hampir tidak ada orang seperti ini. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, kemudian datang dia minta maaf sama kita, kita bilang ya sudah. Saya maafkan, mulai dari nol ya. Nol, berarti dosa-dosa saya sudah ampuni. Tapi tidak ada kalau orang bersalah sama saya kemudian dia minta maaf kata dia Ustaz Firanda, saya dulu menggibah antum, saya maki-maki antum, sekarang saya minta maaf. Saya bilang, "Oh iya, dari nol ya, ini bonus mobil. Enggak ada. Enggak ada ceritanya begitu. Apa ada orang seperti itu? Kita datang kepada dia, kita mau salah komunikasi, kita bonus. Jawabannya enggak ada. Dia paling paling tidak mengatakan, "Ya, saya ampuni." Itu sudah paling top, paling baik. Kalau enggak dia makin-makin dulu baru dia ampuni. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Anda melakukan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya, pertama, dosa-dosa jadi nol, diampuni. Setelah itu di kasih bonus. bonus ya. Dalam surat At-Tahrim ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Ayat ke berapa? 8. Ayat selanjutnya, <tuh> asa rabbukum ankum Jadi surat apa? Quran surat At-Tahrim ayat berapa? 8 dan seterusnya dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguhnya. Karena sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan masukkan kalian ke dalam apa? Surga. Berarti taubat itu bukan cuma mengampuni dosa, menjadikan nol, bahkan memasukkan ke dalam surga. Masuk lagi ibu, biar di belakang. Sini tolong maju ibu, yang sini yang. Ya amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kata Allah, orang beriman. Kalau disuruh, kasih tempat sama teman, kasih tempat ya. Maju, maju. Baik, di antara keutamaan bertobat, fadilahnya di antaranya adalah diberi karunia di dunia. Ternyata orang yang bertobat bukan cuma dapat pahala di akhirat, dia juga dapat bonus di di dunia orang yang sering bertobat. Dalilnya dalam surat Nuh ya. Dalam surat Nuh nanti Ibu buka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh, aku berkata ya, kepada kaumku beristighfarlah kepada Rabb kalian. Inna hukana gofaroh. Sungguhnya Rob kalian tu maha pengampun. Kalau kalian bertobat beristighfar niscaya yur sama alaikum idrar. Allah akan turunkan hujan bagi kalian. Kenapa? Waktu Nabi Nuh berdakwah kaumnya dalam musim kemarau. Kata dia kalau kalian bertobat Allah akan turunkan apa? Hujan. Kemudian yur sama alaikum idrar. Wa yom bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian anak-anak keturunan yang banyak. Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum Allah akan bukakan taman-taman dan kebun-kebun bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Bayangkan. Itu semua perkara dunia. Oleh kerana ada seorang datang kepada Hasan al-Basri mengeluhkan dia sudah lama menikah tidak punya anak. Kata Hasan al-Basri istighfar. Jadi para murid-muridnya ada lagi yang datang mengeluh ya Hasan al-Basri saya sudah lama di kampung tidak turun hujan. Kata Hasan al-Basri istighfar. Kemudian ada lagi yang datang orang lain lagi ya Hasan al-Basri saya sudah apa namanya mengalami kesulitan dalam ekonomi. Kata Syaikh Basri istighfar. Setiap ada orang yang bertanya jawabannya suruh apa? Istighfar. Kenapa? Karena seluruh problem yang kita hadapi ibu-ibu, kesedihan, kegelisahan, kekurangan ekonomi, semua problem itu karena dosa. Semuanya karena apa? Dosa. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kita kata Allah, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah perbuatan kalian dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Oleh karena tidaklah suatu masalah, problem bisa hilang dari kita kecuali kalau kita beristighfar kepada Allah bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu perbanyak -ibu, istighfar karena ternyata keutamaan istighfar dan bertobat ini bukan cuma berkaitan dengan akhirat dicintai oleh Allah diampuni dosa-dosa sama -dosa. surga. Ternyata juga dapat bonus dunia, bonus dunia itu dikasih kemudahan dalam urusan dunianya. ini memacu kita untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak keutamaan tobat yang lain tapi di antaranya ibu harus ingat orang yang bertobat dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu ingin dicintai oleh Allah, perbanyak untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.